بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معاشر الاخوه والاخوات Oh muslimin wal muslimat rahimani wa Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala kita kembali di pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di rumah Allah ini dengan tujuan yang sama insyaallah taala untuk kita bertafaqquh fiddin ya mendalami agama kita agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertafaqquh fiddin di masa-masa ini sangat penting sekali Ya, sebab orang yang tidak memahami agamanya, orang yang jahil, orang yang bodoh dalam perkara agama, dia bisa membinasakan dirinya dan juga membinasakan orang lain. Oleh karena itu para nabi ya, para nabi itu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi mereka dari kebodohan. Ya, salah satu nabi yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi assalam itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Musa pernah berkata A'udhu billahi an akuna minal jahilin. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Subhanallah. Seorang Nabi berdoa memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai aku termasuk dari orang-orang bodoh. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku termasuk dari barisan orang-orang bodoh. Ya, dari kumpulan orang-orang bodoh. Aku berlindung kepadamu, Ya Allah, selamatkan aku. Ya, dan beliau tidak sekedar berdoa. Bimusa tidak sekedar berdoa, tetapi Nabi Musa itu luar biasa perjuangannya. Untuk membebaskan diri beliau dari kebodohan, itu luar biasa mujahadah beliau, perjuangan beliau. Sampai-sampai begitu dikabarkan kepada beliau ada orang yang lebih berilmu daripada beliau, maka beliau melakukan perjalanan yang jauh. Demi untuk bertemu dengan orang tersebut yang dikatakan beril, berilmu dalam rangka untuk belajar ilmu agama di sisinya. Padahal beliau seorang nabi. Ya, subhanallah. Tapi ketika dikabarkan kepada beliau bahwa ada orang yang punya ilmu yang mana ilmunya tidak ada pada diri kamu, maka Nabi Musa melakukan perjalanan. Ya, dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi perjalanan Nabi Musa mendatangi Khidir dalam rangka untuk menuntut menuntut ilmu agama. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah din, itu sampai menasihati seorang nabi. Allah menasihati seorang nabi ya agar supaya nabi itu jangan sampai menjadi orang-orang bodoh. Allah nasihati nabi itu. Itu Nabi Nuh alaihissalam salam. Nabi Nuh alaihissalam salam itu pernah diingatkan oleh Allah, pernah dinasihati oleh Allah dalam Al-Quran. Inni a'iduka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihati kamu, wahai Nuh. Aku nasihati kamu, jangan sampai kamu termasuk dari barisan orang-orang bodoh. Ya, maka ikhwanin fillah rahimani wa iyyakum di masa-masa ini tentunya kita lebih butuh untuk bertafakku fi din sebab sekali lagi kebodohan itu berbahaya sekali. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih beliau berkata al-jahlu daun qatil. Al-jahlu daun qatil. Kebodohan tentang perkara agama Kata beliau adalah da'un qatil. Dia adalah penyakit yang qatil. Apa qatil? Membunuh. Penyakit yang membinasakan orangnya. Penyakit yang bisa membunuh orangnya. Ya. Dan ini lebih berbahaya daripada corona. Lebih berbahaya dari corona. Wa'anifillah. Ya. Sebab kalau corona orang mati kena corona itu bisa jadi tidak berlanjut sampai di akhirat. Tetapi kalau orang mati karena kebodohan ya, maka itu bisa berlanjut sampai di akhirat penderitaannya. Oleh karena itu Alimah binul Qayyim mengingatkan kepada kita semua ikhwah wal akhwat sekalian, beliau ingatkan kepada kita bahwa kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Bukan hanya membinasakan dirinya sendiri tapi juga membinasakan orang lain. Dan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah itu benar sekali. Dan terbukti sekali apa yang disebutkan oleh beliau. Ya, banyak riwayat-riwayat yang sahih yang harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita semua betapa berbahaya yang namanya kebodohan betul-betul membinasakan orangnya dan juga membinasakan orang lain iya masyhur ikhwani dalam sebuah riwayat yang sahih sering kita dengarkan bagaimana seorang yang telah membunuh 99 orang dia telah membunuh nyawa 99 orang yang tidak bersalah. Kemudian ada rasa takut pada diri orang itu yang kemudian mengantarnya untuk bertobat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang itu mendatangi seorang abid, seorang ahli ibadah tapi bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh tentang agama. Tidak ngerti tentang agama, semangat ibadah tapi bodohnya luar biasa. Dan di hari ini banyak orang seperti itu. Semangat beragama, semangat beribadah tapi bodoh luar biasa. Sehingga kadang ibadahnya tidak ada manfaatnya. Ya, itu yang disinggung dalam Al-Qur'an, "Qul bil akhsarina a'mala." Katakan katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya beramal tapi paling merugi beramal. Subhanallah. dhalla sa'yuhum <tuh> fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yaitu orang-orang yang usahanya di dunia lenyap. Amalnya di dunia lenyap dalam keadaan menyangka dia telah berbuat yang terbaik. Subhanallah. Dalam keadaan dia menyangka apa? Telah berbuat kebaikan. Telah berbuat yang terbaik. Padahal amalnya lenyap. Kenapa amalnya lenyap? Karena dia membangun amalnya bukan di atas ilmu. Tidak sesuai dengan petunjuk amal yang dia lakukan. Semangat ibadah. Tapi ibadahnya tidak tepat ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu. Iya, perhatikan datang orang ini kepada ahli ibadah. Ahli ibadah ditanya ahli ibadah ini, "Saya ingin bertobat kepada Allah. Saya telah membunuh 99 orang. Fahalli min tauba? Apakah ada tobat bagi saya?" Apa kata ahli ibadah itu? Ahli ibadah menjawab dengan perasaan bukan menjawab dengan ilmu. Tapi dia jawab dengan perasaannya. Apa perasaannya? Wah, keterlaluan ini. Satu saja itu bahaya. Apalagi sudah membunuh 99. Satu saja. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Wa man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jamiah. Siapa yang membunuh satu jiwa, kata Allah, seakan-akan dia telah membunuh seluruh jiwa. Satu jiwa dia bunuh, satu manusia dia bunuh yang tidak bersalah. Apa kata Allah? Seakan-akan dia telah membunuh semua manusia di dunia ini. Kalau satu saja seperti itu, gimana dengan 99? Pakai perasaan dia kan? Langsung dia putuskan, langsung dia memberi fatwa, memberi jawaban. Tidak ada tobat untukmu, subhanallah, kebodohan. Hah? Kebodohan. Dia mengandalkan perasaannya. Ya, dia tenggelam dengan ibadahnya, tapi dia tidak berilmu, tidak belajar ilmu agama, tidak ngerti tentang hukum-hukum syariat. Akhirnya menjawab dengan kebodohan. kebodohan. Apa kata dia? Tidak ada taubat untukmu. Padahal ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha mengampuni seberat apapun dosa manusia. Sebanyak apapun dosa manusia, sehebat apapun dosa manusia, kalau dia jujur bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Itulah ilmu yang benar dalam agama. Wa kata Allah. Sesungguhnya aku Maha mengampuni. Maha mengampuni siapapun yang bertobat kepada aku. Lihat akibatnya apa? Ketika dia menjawab dengan kebodohan, apa yang terjadi? Ha? Orang yang tadinya mau bertobat tadi, ketika diberitahu tidak ada tobat untukmu, akhirnya putus asa orang. Iya kan? Putus asa. Kalau memang tidak ada tobat untuk, ya sudah. Lebih baik saya lanjutkan. Dan korban berikutnya adalah kamu. Wahai ahli ibadah. Akhirnya dia dia libas juga ahli ibadah itu kan. Dicukupkan seratus. Lihat. Sungguh benar apa kata Imam Ibn al Al-Jahlu da'un Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Bukan hanya membinasakan dirinya sendiri. Sebab dia sudah dibunuh kan. Korban dia akibat kebodohannya. Tapi juga membinasakan orang lain. Kenapa? Orang lain akhirnya apa? Berputus asa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan sebab jawabannya tidak ahli ibadah. Orang menambah dosanya. Jadi bukan hanya membinasakan dirinya tapi juga membinasakan orang lain. Itulah kebodohan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana di masa Nabi ada orang, ada sahabat yang kepalanya terluka kena batu. Terluka kepalanya kena batu. Mengeluarkan darah. Kemudian malamnya sahabat itu mimpi. Junub dia malamnya mimpi basah. Maka Ketika dia terbangun di waktu subuh dia tanya temannya, "Ya, saya mau mandi, tapi kepala saya ini sakit. Kalau kena air bahaya. Apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum?" Dia tanya, "Ya, minta fatwa. Adakah keringanan bagiku untuk bertayamum?" Apa kata orang itu? "Tidak ada." Coba subhanallah. "Tidak ada bagimu. Kamu harus mandi." Karena ada air, kalau gitu, ada air. Padahal dia tidak tahu bahwa walaupun ada air, tapi ketika air itu tidak bisa digunakan, membahayakan itu boleh bertayamum. Kan begitu? Tapi dia jawab apa? Dia jawab berfatwa dengan kebodohan, kedangkalan ilmu yang ada. Barakallah. Akhirnya sahabat itu mandi. Begitu selesai mandi, mati sahabat itu. mati meninggal sahabat itu. Ya. Akhirnya sampai beritanya ke Nabi. Begitu Nabi dengar kejadian itu, Nabi marah sekali. Apa kata Nabi? Kata Luhu, kata Luhu, kata Luhu, kata membunuh kata Artinya dia tidak membom, dia tidak mengapa, Tidak. Ya, tapi apa kata Nabi? Mereka telah membunuhnya. Kenapa? Karena akibat kebodohan fatwa yang bodoh tentang agama, akhirnya apa? Orang jadi korban. Ya, apa kata Nabi? Kata mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka yang berfatwa di atas kebodohan itu. Nabi doakan. Katalahumullah. Semoga Allah menghancurkan mereka-mereka yang berbicara agama tanpa ilmu. Ya. Kata Nabi, ala sa'aluhu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak paham? Tidakkah mereka bertanya kepada orang yang paham agama? Kalau mereka tidak tahu jawabannya, jangan sembarang berfatwa. Jangan sembarang memberi jawaban. Kalau kamu tidak tahu, bertanya. Ala inna shifa'al ayyi as-su'aluh. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan, kata Nabi, adalah bertanya kepada orang yang pintar. Jelas? Makanya ikhwan kaum muslimin, hati-hati beragama. Hati-hati memberi jawaban. Ya, jangan sampai jawaban Anda mengorbankan orang lain. Barakallahu fikum. Ini bahaya kebodohan. Nah, ikhwani filah Itulah sebabnya, kenapa iblis, ha? kenapa iblis ha? begitu bersemangat menjauhkan orang dari ilmu, karena dia tahu kalau dia sudah bodoh gampang dipermainkan, kalau manusia sudah tidak paham agama gampang disesatkan, gampang diminasakan. Itulah sebabnya kenapa iblis begitu gencar menghalangi manusia dari ilmu agama. Dan ingat, ingat ikhwan fillah, iblis itu punya talbis. Punya tipu daya, punya perangkap. Ya. Banyak perangkapnya iblis untuk membinasakan manusia. Supaya manusia bersama dengannya di neraka. Ya, kan? itu target utamanya kan setan. Apa target utamanya iblis? Hah? innama. Hah? yad'uhum ila ashabi sa'ir. Itu target utamanya. Mengajak orang untuk ikut bersamanya ke neraka sa'ir. Dia punya banyak cara. Nah, cara yang paling pertama, tipu daya yang paling pertama yang dilakukan oleh iblis adalah apa? Menghalangi manusia dari ilmu. Sebab ilmu adalah sumber kebaikan. Ilmu adalah jalan masuk surga dan terhindar dari neraka. Kalau mereka tak paham ilmu masuk surga nanti jauh dari neraka. Makanya yang paling pertama mereka lakukan adalah menghalangi manusia dari ilmu agama. Al-Imam taala dalam kitabnya yang berjudul Talbisul Iblis, kitab yang menguraikan tentang perangkap-perangkap iblis, tipu daya iblis. Ternyata apa kata beliau Al Imam Ibnu Jauzi berkata inna awwala talbisi iblis alal nasi sadduhum 'alal ilm. Sesungguhnya talbis iblis yang paling pertama tipu daya iblis, perangkap iblis, jaring-jaring iblis yang paling pertama yang ditimp ditimpakan kepada manusia adalah sadduhum 'anil ilm, menghalangi mereka dari ilmu. Itu yang paling pertama. Menghalangi manusia dari ilmu. Itulah setan. Apakah setan iblis atau setan manusia? Menghalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Lianna ilma Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Cahaya. Fa'idha atfa'u masabihahum Maka jika mereka sudah berhasil Memadamkan cahaya orang Gimana kira-kira? Kalau mereka sudah berhasil memadamkan cahaya kita Apa yang terjadi? Kita akan berjalan di tengah kegelapan kalau kita sudah berada di tengah kegelapan, hmm, dipukul kita, mana siapa pukul saya? Apalagi yang memukul kita ini tidak kelihatan, memang dasarnya kan, iblis tidak kelihatan. Dipukul kita, bebasnya dia pukul kita dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, kanan, atas, bawah. Sambil tertawa dia. Kita, kita kebingungan apa ini, gimana ini? Nah, maka jika mereka sudah berhasil memadamkan cahaya manusia, apa kata beliau? Habbatahum fitdulumati kayfa maka iblis akan leluasa menghancurkan manusia di dalam kegelapan. Leluasa sudah dia, bebas. Tapi kalau orang masih punya cahaya, oh saya lihat pukulanmu di mana. Saya bisa tangkis. Tapi kalau orang tidak melihat apa-apa dipukul, ha? Tapi kira-kira gimana antum? Kalau antum dalam gelap luar biasa antum dipukul oleh iblis, dipukul oleh orang yang, orangnya juga tidak tahu di mana orangnya ini berada. Kira-kira apa? Ambruk antum. Satu kali pukul, dua kali pukul ambruk. Nah itulah Maka kami ingatkan kayak lagi ayo kita bersemangat belajar ilmu. Ya, kasus yang terjadi pemboman-pemboman yang terjadi itu karena kebodohan. Coba lihat, karena kebodohan tentang agama. Tidak ngerti yang mana kafir yang boleh dibunuh, yang mana kafir yang tidak boleh dibunuh. Jadi mau tahunya kafir kafir. Itu tahunya kafir kafir. Ya? Dia tidak tahu kezaliman. Itu ada kezaliman yang haram dibunuh. Ada kezaliman yang begini. Dia tidak tahu, tidak ngerti dia. Apa yang terjadi? Ha? Membunuh dirinya. Itu bom bunuh diri namanya. Bukan syahid itu, bunuh diri namanya itu membunuh dirinya dan membunuh oh, orang dan membunuh satu jiwa itu ngeri membunuh satu jiwa itu ngeri luar biasa satu orang dibunuh itu ngeri ya jangankan muslim yang dibunuh kafir yang dibunuh tapi kafir ini adalah kafir mu'ahad atau kafir dimmi dan yang dibunuh itu kafir mu'ahad atau kafir dimmi bukan kafir harbi satu saja kafir dibunuh apa kata Nabi? jannah dia tidak akan mencium baunya surga dia tidak akan mencium baunya surga padahal yang dibunuh kafir Mu'ahad gimana lagi kalau korbannya adalah muslim jangankan masuk mencium baunya saja tidak apalagi ketemu bidadari mana ketemu bidadari mencium saja tidak Iya. Bidadari apa yang kamu temui? Bidadari pun tidak mau sama kamu. Karena kamu pembunuh. ya kan? Iya. Yang ditemui di sana bidadari. Iya. Tapi bukan bidadari. Inilah bahaya kebodohan itu sekalian. Na'udzubillah. Ya kita berlindung kepada Allah seperti Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi. An'akuna minal jahil Na'udhu An'akuna minal jahilin Taib. Tentunya bukan sekedar kita berdoa ya Ya tapi bagaimana kita Berjuang berusaha Dan ingat ingat ikhwanin fillah Ilmu agama itu Tidak santai orang Ilmu agama itu tidak santai ya Ya la yustata'ul ilmu Birahatil jasad Ilmu itu tidak akan Didapatkan dengan badan Yang santai harus kita berjuang. Sebagaimana Nabi Musa berjuang. Coba seorang Nabi berju berjuang sampai meninggalkan negerinya melakukan perjalanan hanya untuk bertemu dengan Nabi Nabi Khidir alaihi assalam. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Di malam hari ini kita lanjutkan ya pembahasan ilmu kita. Kita sekarang ini lagi belajar ilmu alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas ilmu ini. Ya, apapun yang terjadi Kita terus berjuang Mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita tidak menjadi orang bodoh Dan kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita mengamalkan Semua ilmu yang telah kita dapatkan Amin ya rabbal alamin Baik Di malam hari ini kita akan masuk Pada hadis berikutnya ya, Sisa dua hadis Pada pembahasan adab Insyaallah sebelum masuk Ramadan kita bisa selesai babul adab. Masih ada dua hadis ya, kita baca lagi satu hadis di malam hari ini. Menghafal dulu. Ya, ayo. Kera. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-Hadithu Arba'ata Ashara. Wa'an Umar radiyallahu ta'ala anhumakala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا ينظر الله إلى من ثوبه خيلا متفق عليه. <tuh> ya, <tuh> ya, hadis yang terakhir kita bahas itu hadis terkait dengan adab berpakaian. Seperti ada adab seperti apa adabnya Islam dalam berpakaian. Di antaranya hadis tadi, la Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan bajunya atau celananya atau uh, jubahnya atau sarungnya karena sombong. Ini sudah kita bahas ya. Apa hukumnya ya celana terlalu panjang sehingga menutupi atau melewati dua mata kaki. Ini sudah kita bahas seperti apa. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian wa'ni wa bin Umar radhiyallahu taala anhumah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم داري ابن عمر عبد الله عبد الله بن عمر ابن الخطاب radhiyallahu taala anhuma ya beliau sahabat anak dari sahabat jadi beliau sahabat nabi dan ayah beliau juga sahabat, sahabat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma semoga Allah meridai keduanya beliau berkata dan ini sudah lewat ya siapa sahabat ini seperti apa keutamaannya sudah kita bahas Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Dan jika dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya." dan minum dengan tangan kirinya hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim hadisnya sahih hadisnya sahih riwayat muslim ya hadis ini ikhwan ifillah walakhawat din, barakallahu fikum ya dimasukkan oleh penulis pada babul adab pada bab tentang adab dan ini hadis terkait dengan adab makan dan minum terkait dengan adab makan dan adab minum. Ya, pada pertemuan sebelumnya juga sudah ada beberapa hadis yang kita lewati terkait dengan adab makan. Sudah ya, barakallahu fikum. Ya, kalau adab yang lalu, adab setelah makan ya. Adab setelah makan. Apa adabnya setelah makan? Tangan itu sebelum dibersihkan itu dijilat dulu tangan itu dijilat sebelum di, dibersihkan itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya hadis ini juga terkait dengan adab makan dan minum apa adabnya Nabi mengatakan kalau kalian makan maka makanlah dengan tangan kanan dan jika kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Iya. Jelas ya? Baik. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, La yakulannah. La yakulannah. Ahadun minkum bishimalihi. Wala nah. Bihak. Jangan sekali-kali, tetapi jangan. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Berarti, adabnya ketika kita makan dan minum harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Nabi perintahkan makan dengan tangan kanan, Nabi melarang makan dengan tangan kiri, tidak boleh. Jelas? Barakallahu fikum. Iya. Apa alasannya? Apa apa hikmahnya? Apa sebabnya? Nabi terangkan. Salah satunya, salah satunya tentunya dari dari hikmah-hikmah yang lain, salah satunya Nabi jelas ke dalam hadis. Karena syaitan karena syaitan itu kalau dia makan, dia makan dengan tangan kirinya. Kalau dia minum, dia minum dengan tangan kirinya. Paham? Maka kita, sebagai umat Islam, laki-laki maupun wanita, diperintahkan untuk berbeda dengan syaitan. Gimana cara perbedaannya dengan syaitan? Nah, kalau kita makan tangan, ke, Nah, karena kalau kita makan dengan tangan kiri, akan sama dengan syaitan. Tasyabbu menyerupai syaitan, mengikuti syaitan. Cara makannya syaitan itu pakai tangan kiri, cara minumnya syaitan pakai tangan kiri. Barakallahu fiikum. Faham? Baik. Nah, ikhwanifillah hafidzani Allah wa iyakum. Apakah di sini hukumnya wajib, ataukah hanya sunnah? Apakah hukum Makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan, hukumnya di sini wajib harus tidak boleh tidak, ataukah hukumnya hanya sunnah? Artinya, lebih baik tetapi kalaupun dengan tangan kiri boleh, itu namanya sunnah. Nah, apakah di sini hukumnya wajib, ataukah hukumnya sunnah? Hah? Apa hukumnya di sini wajib atau sunnah? Ah. Huh? Dua pendapat ulama. Ada dua pandangan ulama. Jumhurul ulama, kebanyakan ulama, mayoritas mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada orang makan dengan tangan kirinya tidak apa-apa, tidak berdosa tetapi lebih afdol dengan tangan kanannya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Paham? Enggak. Kenapa mereka berpendapat demikian mayoritas? Berpendapat hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Ingat, sebab jumhur ulama, mayoritas ulama itu punya kaidah. Ada kaidah mereka. Apa kaidah mereka? Kaidah mereka mengatakan bahwa segala perintah, segala perintah dalam agama, kalau dia hanya terkait dengan adab, maka perintah itu hukumnya sunnah. Itu kaidah mereka. Kaidah jumhur al ulama. Jadi semua perintah, kalau ada ayat atau hadis Lafatnya kalimatnya berbentuk perintah, "Makalah" itu kan perintah ya, "Makalah" dengan tangan kanan. Itu perintah ya, lakukan ini ya kan? Nah, kata mereka, "Kalau perintah itu terkait dengan adab saja, maka ya dulu ada menunjukkan sunnah saja." Oleh karena itu, untuk pembahasan kita malam ini, untuk kasus kita malam ini. Mereka mengatakan sur, sunnah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan adab saja. Jelas? Barakallahu. Jelas ini? Tetapi ikhwanifillah, barakallahu yang benarnya, yang benarnya tidak seperti itu. Yang benarnya apa? Asalnya, asalnya, perintah itu wajib. Itu hukum asal. Nanti kita mengatakan sunnah, kalau ada dalil lain, kalau bukan karena adab, bukan. Jadi yang bisa memalingkan, yang merubah hukum wajib menjadi sunnah, bukan karena semata-mata adab. Tapi apa? Harus ada dalil lain. Harus ada dalil lain. Seperti contoh yang telah kita sampaikan dulu. Nabi melarang minum berdiri. Tidak boleh minum berdiri, kata Nabi. Apakah larangan di sini haram? Hukum asalnya ha? haram, kecuali ada hadis lain yang menunjukkan tidak haram. Ternyata ada. Makanya kita katakan tidak haram. Kenapa? Karena Nabi pernah minum berdiri. Berarti larangan Nabi minum berdiri tidak haram, tapi hukumnya mak, makruh, lebih baik duduk, jangan berdiri. Tapi kalau berdiri, bo, boleh karena Nabi pernah berdiri. Itu. Bukan semata-mata karena adab. Bukan. Paham? Jadi membutuhkan dalil yang lain. Ya. Nanti boleh kita mengatakan sunnah. Sunnah makan dengan tangan kanan. Kalau ternyata kita mendapati Nabi pernah makan dengan tangan kiri. Baru kita katakan, oh sunnah kalau begitu. Kenapa? Karena Nabi pernah makan dengan tangan kiri. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan dalil bahwa Nabi pernah makan dengan tangan kiri, berarti hukum asalnya tetap wajib. Paham? Ternyata Nabi tidak pernah makan dengan tangan kirinya. Nabi tidak pernah minum dengan tangan kirinya. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi mengancam. Bahkan Nabi pernah mendoakan kejelekan. Orang yang makan dengan tangan kiri. Didoakan jelek oleh Nabi. Maka pendapat yang benar. Ikhwanifillah. Pendapat yang benar adalah. Wajib makan dengan tangan kanan, wajib minum dengan tangan kanan dan haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Itu pendapat yang benar. Itu pendapat yang kuat. Kenapa? Pertama, kita kembali kepada kaidah. al fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu wajib, asalnya larangan itu haram. Itu kembali kepada kaidah asal. Kapan kita mengatakan sunnah kalau ada dalilah ternyata kita tidak mendapatkan dalil lain tidak ada kita dapatkan dalil lain Nabi pernah makan dengan tangan kiri tidak ada kalau begitu kita kembali kepada hukum itu satu yang kedua yang kedua menunjukkan haramnya tidak bolehnya wajibnya makan dengan tangan kanan dan haramnya minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri dalil alasan yang kedua adalah Nabi menyebutkan hikmah. Apa hikmahnya? Ha? Sebab makan dengan tangan kiri itu cara makannya syaitan. Ya. Dan kita diperintahkan untuk apa? Hah? Diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Wajib kan? Wajib. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dilarang mengikut. mengikuti. Mengikuti. Dilarang oleh Allah, jangan ikut. Nah kalau kita makan dengan tangan kiri, berarti kita telah mengikuti langkah syaitan. Jelas? Barakallahu fiikum Ya. Semua perbuatan-perbuatan syaitan tidak boleh kita lakukan. Haram untuk kita lakukan. Wajib untuk kita tinggalkan, kan begitu. Apapun, kalau itu perbuatan syaitan, itu cara syaitan, itu metode syaitan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjauhinya. Kenapa? Bisa neraka nanti. Makanya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladina aman, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal azlamu, rijasun, min amali, al syaitan Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya khamar, Balok Atau Merek-merek yang lain Yang memabukkan itu Ya Walmaisir Judi Botok apalagi, lagi? Hah? Apakah Mepabit teman Ya Atau Botok-botok yang lain nah, Pokoknya botok Apapun jenis botoknya Pokoknya apa botok Hah? apapun uh, namanya. Ya, baik. Sesungguhnya khamar wal judi apalagi wal ansabu berhala berhala yang tukang tukang pembuat patung itu walaupun tidak disembah apalagi kalau disembah wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah masuk di sini zodiak masuk apa kata Allah rizq sun dia adalah rizq sun apa rizq sun ada yang mengatakan najis ada yang mengatakan menjijikan ada yang mengatakan kotor ada yang mengatakan murka Allah semuanya semuanya masuk bisa bermakna najis bisa bermakna kotor bisa bermakna murka Allah subhanahu wa taala Min <mul> amal syaitan semua itu tadi adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Itu kata Allah. Maka apa kata Allah? Kalau dia perbuatan syaitan, fajetan ibu jauhi, jangan lakukan. Apa kata Allah? Fajetan ibu jauhi. Ya, disuruh menjauhi. Ya, tadi disuruh menjauh menjauhi semua perbuatan-perbuatan syaitan. Apa kata Allah? Fajtanibu jauhi. Ya, disuruh menjauh sejauh-jauhnya. Bukan berarti dijauhi tapi dilakukan. Ya, kalau dijauhi ya sudah namanya orang jauh. Jauh sudah berarti jangan kamu lakukan menoleh saja tidak, memandang saja tidak, melihat saja tidak. Jadi kapan itu tak kita tahu bahwa itu perbuatan syaitan, kewajiban kita adalah jangan melakukan, menjauhi sejauh-jauhnya. Nah, Nabi sudah mengatakan bahwa orang yang makan apa makan dengan tangan kiri itu cara makan syaitan, itu perbuatan syaitan. Kalau begitu jangan lakukan, haram hukumnya. Faham? As syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Hafidzahullah, beliau berkata. Fanahnu ma'muruna bimukhalafatil kuffar. Kita, kita ini umat Islam, disuruh menyelisihi orang-orang kafir. Ya betul? Betul kan? Tidak boleh kita menyerupai orang kafir. Wajib untuk menyelisihi orang kafir. La tashabbahu bil yahudi wal nasara, kata Nabi. Jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Kalau orang kafir saja disuruh kita selisihi. pakai ah, kata Syekh Soleh Bagaimana lagi dengan apa aja? Dengan bosnya. Siapa bosnya orang kafir? Iblis, syaitan. Kalau kafirnya saja, manusia yang kafir saja harus kita selisihi. pakai Kira-kira bagaimana dengan ruusnya? Bos-bosnya itu Hah Apakah makul kita disuruh selisih Orang kafirnya baru bosnya tidak Kayaknya makul Oleh karena itu Ikhwanifillah hafidhaniallahu iyaakum Kesimpulannya Hukum makan Dengan tangan kanan Wah wajib Dan hukum minum dengan tangan kanan Wah wajib Makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri Hukumnya ha? haram Barakallahu fikum. jelas ya. Ya, kalau ada orang yang berpendapat makruh dengan alasan mayoritas, ya itu urusannya. Ya, kita tidak hanya saja jangan sampai bergampangan. Ah ini makruh saja, ini hanun saja. Apalagi kalau kita sudah tahu ini perbuatan syaitan, baru mau kita lakukan. Ya, itu jangan sampai ada seorang muslim dan muslimah seperti itu. Seorang muslim dan muslimah itu ketika sudah dia tahu itu perintah Nabi, jangan lagi bertanya sunnah atau wajib. Tidak sepantasnya seperti itu bagi para muslim dan muslimah. Ya, jangan dia tidak usah dia bertanya wajib atau sunnah. Itu kalau mau diamalkan ya. Tapi kalau sekedar ilmiah, bab ilmu ya tidak masalah. Tapi kalau dia ingin beramal, ingin mengamalkan sesuatu misalnya. Ya, jangan, tidak usah dia tanya, ini Ustadz hukumnya wajib atau sunnah. Ya, begitu diberitahu itu adalah perintah Nabi, sudah lakukan saja. Lakukan saja. Itu kalau mau diamalkan. Tapi kalau masalah ilmu, ilmiah lain lagi ya. Ya, sebab sahabat tidak, sahabat itu tidak pernah bertanya. Kalau kalau sahabat tahu itu perintah Nabi mengatakan, lakukan ini. Sahabat segera lakukan. Tidak ada sahabat kita dapatkan uh, uh, Ya Rasulullah ini hukumnya sunnah atau wajib? Tidak ada itu Begitu Nabi bilang Lakukan Sami'na wa Bahkan mereka bersegera loh Bersegera Tidak ber, menunda-nunda Tidak nanti pi Besok pi Tidak Tidak ada seperti itu sahabat ya, Itu diceritakan oleh se seorang yang bernama Siapa itu? Urwa ibnu Mas'ud, urwa bin Mas'ud, ini dulu masih kafir, ya, si kafir. Boleh bercerita, pengalamannya ketika masih kafir. Diceritakan bagaimana sahabat itu, pengagungannya kepada Nabi, luar biasa. Apa kata urwa bin Mas'ud? Wafatul muluka, aku sudah bertemu dengan sekian banyak raja. Sekian banyak raja, sekian banyak penguasa sudah saya temui bukan satu penguasa al-muluk banyak penguasa saya sudah saya sudah temui raja Kaisar penguasa Romawi aku sudah ketemu juga penguasa Romawi yang terkenal di masa itu kan Kisra penguasa Persia juga saya sudah temui Wan Najasyi raja Najasyi juga saya sudah temui kata beliau ma itu malikan Qat. Aku tidak pernah melihat satu pun penguasa dari sekian banyak penguasa yang saya sudah ketemu itu. Aku tidak pernah melihat satu pun penguasa. Ashabuhu, ma ashabu Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat kata beliau. Ada satu raja, ada satu penguasa, yang diagungkan oleh masyarakatnya melebihi melebihi eh? pengagungan nabi pengagungan sahabat nabi kepada nabi Muhammad saw. Aku lihat bagaimana orang-orang Persia masyarakat Persia mengagungkan kisra rajanya. Aku melihat bagaimana orang-orang Romawi mengagungkan kaisarnya. Tapi aku tidak pernah melihat ada seseorang yang luar biasa diagungkan oleh masyarakatnya, oleh sahabatnya melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Urwah Ibn Masud. Ma tanakhama intanakhama nakhamatan waqa'at fi kaffi wahidin minhum. Tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdahak, meludah ketika Nabi meludah maka ludahnya Nabi tidak dibiarkan menyentuh tanah segera ditangkap oleh sahabat Subhanallah itulah para sahabat tidak ada Nabi meludah ya ketika Nabi meludah maka ludahnya Nabi tidak pernah dibiarkan oleh sahabat sampai ke tanah mereka segera menangkap ludahnya Nabi dengan telapak tangan mereka Padahal kabiha Kemudian mereka gosokkan ludahnya Nabi pada wajah-wajah mereka dan kulit-kulit mereka. Kenapa? Karena ludah nanya Nabi berkah. Mereka bertabarruk. Kenapa? Karena ludahnya Nabi ber, berkah. Tidak sama ludahnya dengan Pak Kia Tidak sama. Apalagi ludahnya saya. Ludahnya antum, gak sama. Iya. Kalau antum meludah malah dilarang, tidak boleh meludah di sini. Kalau ludahnya Nabi, masya Allah, berkah luar biasa. Semua yang ada pada Nabi itu berkah, ya Mas Rambutnya, keringatnya, berkah semua. Iya, bahkan istrinya Nabi, ummu salamah, itu punya jul-jul punya botol-botol dari perak itu dipakai untuk memungut rambutnya Nabi yang jatuh, yang rontok dipungut, disimpan di botol. Kalau ada yang sakit, dicampur air, disuruh minum, minum, sembuh dia. Subhanallah. Ingat-ingat, ini berlaku untuk Nabi saja ya. Tidak berlaku untuk Pak Kiai atau Habib, tidak berlaku. Tidak berlaku ini. Ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana pengagungan sahabat. Masya Allah. Ya, kata Urwa Ibn Mas'ud. Ketika sahabat meludah tadi, maka tidak dibiarkan. air ludahnya jatuh ke tanah. langsung ditangkap, digosok. Ya. Kemudian kata Urwa Ibn Mas'ud. Fa'idha amaru jika. Fa'idha amarahum jika Nabi memerintahkan sesuatu kepada mereka, di sini dia. Jika Nabi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada para sahabat, apa yang mereka lakukan? Ha? Tanya, ya Rasulullah, apa hukumnya ini? Sunnah, wajib, makruh, haram? Tidak, tidak ada yang bertanya. Makanya hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum taklifiyah itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat. Tidak ada pembahasan usul fik, tidak ada pembahasan fik. Kenapa? Karena tidak ada sahabat yang bertanya. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, apa sikap mereka? Kata Urwah ibn Masud, ibtadaru amrahu. Mereka bersegera. Ibtadar. Apa berarti ibtadar? Mubadarah. Musarah. Bersegera berlomba. Bersegera berlomba. Berlomba. Tidak ada yang menunda, mereka bersegera mengerjakan perintah Nabi. Sekali lagi, mereka tidak bertanya apa hukumnya, mereka juga tidak menunda, mereka segera melaksanakan perintah Nabi. Makanya dalam pembahasan usul ada namanya al-amru, yak al faur Perintah itu mengharuskan segera dilakukan, jangan ditunda. Di sini dia para sahabat ketika Nabi perintahkan sesuatu mereka segera lakukan Dan ada yang bertanya ya bahkan mereka takut kalau Nabi memerintahkan sesuatu mereka tidak lakukan mereka takut apa kata Abu Bakar Siddiq Abu Bakar mengatakan Abu Bakar Siddiq mengatakan lastu tarikan Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya illa Aku tidak pernah meninggalkan satu kali pun apa yang Nabi perintahkan. Aku tidak pernah tinggalkan satu kali pun. Kenapa? Fa inni khasyitu in taraktu syai'an amrihi an Karena aku takut, aku khawatir jika jangan sampai Nabi memerintahkan satu perintah kemudian aku tinggalkan, aku bisa menjadi menyimpang. Insya Allah. Aku bisa menjadi menyim, menyimpang dan dijadikan menyimpang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu para sahabat, ya. Nah, masih ada lanjutannya, tapi pembahasan kita di sini tadi bahwa para sahabat itu, kalau diperintah oleh Nabi, mereka bersegera berlomba mengerjakan perintah Nabi kita, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perintah Nabi: jangan makan, makanlah dengan tangan kanan. Segera, kalau antum makan pakai tangan kanan lah, ya. Saat kan? ya. saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah terbiasa. Ya. Alasan sudah terbiasa itu tidak bisa menghukumi syariat. Tidak bisa membatalkan syariat. Ya, antum yang harus menyesuaikan diri dengan syariat. Bukan antum yang membuat syariat yang apa? Bukan syariat menyesuaikan dengan antum. Ya? Jadi antum menyesuaikan diri dengan syariat. Antum tidak biasa. Antum tidak biasa karena antum tidak biasakan. Kalau antum sudah biasakan, biasa nanti. Malah tidak enak kalau ha? Malah tidak enak kalau tidak dilakukan. Kita ingat dulu ikhwah sekalian. Kita ingat dulu. Ketika celana kita cingkrang, wah tidak tidak enak kan awalnya? Tidak enak. Tapi ketika berjalan waktu Sebulan dua bulan Coba antum sekarang turunkan Enak tidak? Tidak enak sekali Tidak enak sekali Tidak nyaman Tidak nyaman sekali Ya Barakallahu fikum Ya tidak ada istilah Tidak uh, biasa Ustaz Ya antum biasakan diri Supaya biasa Apalagi kalau ada orang Ada orang Ya tidak mau melakukan karena kesombongan. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Tidak mau saya. Itu ajaran wahabi. Tidak mau saya. Ya, biar misalnya seperti syaitan. Ada orang yang begitu. Gitu. Coba. Bila itu orang itu. Tidak tahu apa otaknya itu. <laughs> ya. Nabi apa kata Nabi? Rapatkan sop. Suddul khalal. Saddu al -khalalah. Itu kata Nabi ya. Tutup celah-celah yang kosong. syaitan. Jangan biarkan ada celah dalam sob yang bisa dimasuki oleh syaitan. Apa kata si fulan ini? Si fulan saja. Ya, si fulan ini bilang apa? Ah, itu cara sholatnya wahabi. Padahal itu sabda Nabi, SAW. ya. Itu sabda Nabi, bukan, bukan si Wahabi, apa seterusnya. Itu sabda Nabi yang setiap orang, apapun organisasinya, wajib untuk ikut. Itu tidak boleh dia berpegang kepada organisasi atau madhabnya, meninggalkan hadis Nabi haram. Apapun organisasi Anda, apapun ha? madhab Anda, begitu mendengar hadis Nabi, wajib Anda tinggalkan keyakinan pada mazhab anda harus ikut itu. Tidak boleh tidak. Itu bukan persoalan wahabi, itu persoalan sabda nabi loh. Ya, itu persoalan sabda nabi saw. Kalau saya kata dia, lebih bagus. Kenapa? Karena syaitan ikut berjamaah bersama kita. Naudzubillah. Aneh bin ajaib. Betul-betul ya. Ini ini apa istilahnya itu uh, apa ada itu keajaiban masa kini apa itu <laughs> ya yeah. itu contohnya itu keajaiban masa kini itu alhamdulillah ya yeah. maka jangan sampai ada orang yang menolak atau tidak ingin mengawalkan sunnah Nabi dengan apa dengan alasan tertentu ya yeah. bukan karena udur ya kalau ada udur lain kalau ada udur boleh kalau antum ada udur boleh makan dengan tangan kiri. Misalnya tangan kanan lagi berudur, tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ada udur lah, ada sakit atau apa, bisanya dengan tangan kiri silahkan makan, tidak masalah karena ada udur namanya. Sesuatu yang wajib gugur karena ada udur. Karena tidak mampu dilakukan dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri. Tapi kalau Anda mampu, cuma karena faktor kesombongan Anda, karena tidak sesuai dengan ahwa nafsu anda, maka takutlah. Takutlah anda menolak sunnah Nabi hanya karena faktor gengsi atau sombong. Kenapa? Nabi pernah melihat ada orang makan pakai tangan kiri. Ditegur oleh Nabi. Kul milik ya fulan. Makanlah dengan tangan kanan Wahai fulan. Apa kata si bulan ini? Mas aku tidak bisa ya Rasulullah. Aku tidak bisa. Apa kata Nabi SAW? Wala mas Sungguh kamu betul-betul tidak akan mampu sama, sama sekali. Ma mana'ahu illal kibr kata Nabi. Sebenarnya orang itu bukan tidak mampu mampu dia dengan tangan kanan. Hanya saja yang menyebabkan dia tidak mau karena sombongnya. Sombongnya dengan perintah Nabi. Maka Nabi doakan. Nabi doakan. Nabi doakan. Ya, didoakan oleh Nabi. Semoga kamu tidak bisa angkat. Kamu tidak bisa gerakkan itu tangan kanan. Maka ternyata betul. Tangannya lumpuh langsung lumpuh seketika lumpuh. Nauzubillah. Maka Imam Nawawi mengatakan dari Al Nawawi mengatakan jawaz du'ai ala man khalafa al hukm syari bila udrin. Bolehnya mendoakan kejelekan pada orang yang menyelisihi hukum-hukum syariat tanpa ada udzur. Sengaja sombong lagi. Nabi doakan. Betul-betul tangannya dilumpuhkan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Allah alam bisawab Alhamdulillah selesai hadis kita malam hari ini sisa satu hadis ya pada babul adab insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya masih ada satu kali ya kita selesaikan hadis ini biiznillah barakallahu fi. azan dulu baru kita tanya, -tanya jawab sedikit الله أكبر الله أكبر <applause> الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Baik, silakan. Yang mau bertanya, dari Ahwad juga bisa. Ya, cepat bos. Bismillah. Uh, apa penyebab dari anak kecil itu sangat susah untuk makan dengan tangan kanan? Makan dan minum. Apa? Anak kecil? Iya. Apa penyebab dari anak kecil itu yang di bawah belum balik sekitar empat tahunan sangat susah makan dengan tangan kanannya makan dan minum. Iya. Ya tentunya karena belum terbiasa mereka ya. Terbiasa kadang mereka tangan kanan, kadang tangan kiri. Nah, itulah uh, fungsi orang tua membiasakan anaknya dari kecil ya seperti Nabi ketika melihat uh, putra anak tiri beliau Umar bin Abi Salama yang masih gulam masih kecil belum balik dilihat makan maka dibenarkan cara makannya apa kata Nabi kul biyaminik wa kul makan dengan tangan kananmu makan yang terdekat denganmu jadi penyebabnya karena memang anak itu kan belum terbiasa baru menatap dunia. Ya beda dengan bapaknya. Kalau bapaknya sudah lama menatap dunia, keterlaluan kalau. <laughs> Jangan sampai nanti anaknya yang beritahu bibi, pak kenapa pakai pak makan pakai ini? Ya itu faktornya belum terbiasa. Allah alam. Bismillah, anda mendapat sebuah kertas yang terdapat tulisan Al-Qur'an, anda ingin membuangnya Apakah tidak? Mengapa? Barakallahu fiqh Sebaiknya dibakar, jangan dibuang Kalau dibuang nanti berpindah dari satu tempat ke tempat lain Bisa diinjak, bisa diapa Yang paling bagus adalah dibakar Dibakar ya wan izin bertanya Ustaz bagaimana dengan menjilat tangan kiri yang terkena bekas makanan saat kita makan Jangan dijilat tangan kirinya ya Caranya adalah ambil dengan tangan kanannya baru tangan kanannya dijilat Paham Tangan kirinya ada sebutir nasi dua butir nasi sudah pakai tangan kanan ambil itu baru makan Paham ya Tain. Allah Allah. Jangan dijilat tangan kirinya, sebab so tidak boleh makan dengan tangan kiri. Jelas, ada lagi, Ada lagi, pahat pa, siapa? Masih ada ya? Silakan, bismillah. Bagaimana dengan hukum menggunakan? Eh, tangan kanan sebagai pembantu Ustaz. Misalnya pakai garpu. Eh, menggunakan tangan kiri, Evan. Apanya yang tangan. makan? Tangan kanannya tapi dipakai. Bantuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Jadi yang, yang adalah yang mem, memasukkan makanan ke mulut itu yang kanan. Adapun kiri yang membantu, tidak masalah. Tapi itu tolong menolong dalam kebaikan tangan kirinya tolong menolong dalam kebaikan ya barakallahu ya silakan ya silakan ya bismillah uh, apakah yang dimaksud adab juga di sini Ustaz, menyangkut uh, ada kata-kata yang bilang belajar adab dulu daripada ilmu Apakah juga masuk adab bagaimana itu Ustaz? Iya. Jazakallah yes, uh, memang masyhur di di kalangan ulama ucapan mereka kunna nata'allamul adab qabla an nata'allamal ilm. Kami dulu sebelum belajar ilmu belajar adab dulu. Ya. Baik. Jadi kami sebelum belajar ilmu, kami belajar adab dulu. Ya, tetapi adab, Allah alam, adab-adab yang mereka pelajari terkait dengan ilmu ya. Ya, seperti apa. Uh, dan mereka ketika belajar adab itu bukan, mereka langsung ke majelis ilmu. Mereka ke majelis ilmunya. Melihat, melihat bagaimana gurunya, bagaimana itu, begitu cara mereka belajar adab. Melihat bagaimana gurunya ber ketika mengajar ketika gurunya ini melihat tingkah lakunya para kalafik jadi bukan bukan bukanlah maknanya uh, misalnya saya uh, apa namanya uh, belajar dulu adab baru belajar ilmu agama bukan maknanya seperti itu ya sebab ketika kita belajar adab itu juga sudah termasuk belajar bagian dari il ilmu Allah alam Silahkan. Sudah ada lagi? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.